semuanya, kembali lagi di channel Lady Trollbox of Indonesia. Gua artis, tapi siapa ngeli banget. Nah, kita kali ini lagi main Roblox OBI buatan orang Indonesia. Dan di game ini tuh mereka bagi-bagi Robux ya nih guys ya. Dan ini bukan clickbait. Kalian kalau mau tahu cara gimana, kalian nonton aja, jangan di skip. Karena ini benar-benar gue bakal tahu dari awal sampai akhir gimana caranya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol bell sebelum subscribe itu juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Uri dan subscribe ke channel kedua gue. Nanti linknya ada di deskripsi ya nih guys ya. Langsung aja kita ke videonya. Pertama kalian harus ngelakuin itu apaan? Kalian ke shop nih ya, ke shop dan ada kode di sini. Kode kalian masukin nih. Ini boleh pakai spasi, boleh pakai spasi, boleh pakai caps lock, boleh pakai enggak. Jadi itu enggak sensitif gitu guys. Kita pakai spasi aja nih. United nih, sabar. United Roblox of Indonesia. Jadi emang panjang tapi nama channel kita guys ya, submit. Submit tuh kita dapat 40 fragments. Dan di sini tuh kalian gampang banget nih ya. Kalian nanti kalau misalkan udah ngumpulin fragment banyak, kalian tinggal ke shop nih ya, ke shop ke bagian entar di mana ya guys ya? Ke bagian sini nih. Salah. Nah, ke bagian ini yang terakhir ini, dan nanti kita bisa exchange ini guys. Cuman ngumpulin 1000 dan 3000 doang nih guys ya. Dan itu benar-benar simple banget cara dapat fragmentnya. Nih. Kita mulai aja obinya langsung lurus. Dan ini tuh gue diminta tolong rekam sama temen gue yaitu Lilik. Itu dia developer gamenya. Dan ini gamenya tuh bukan hanya buatan Indonesia doang, bukan hanya buatan Indonesia. Ini buatan member-member United Roblox of Indonesia. Nih di kredit sini, di kredit tuh ada Lilik, ada Norman, ada Obi Builder, ada Asgaf. Jadi tuh di sini tuh ada 4 orang dari Uri ya guys. Itu ada tandanya tuh. Jadi ini emang teman lama gue dari ya kisaran gue lupa ya, dari antara 2013 sampai 2015 antara segitulah. Dan ini kita langsung aja kita lurus nih. Moga-moga aja kita bisa menang. Dan kalau misalkan kalian lihat nih, ini tuh bener-bener gampang guys. Ini obinya menurut gue nih ya oke lah, bisa dibilang dibanding game lain lumayan gampang. Dan karena gampang itu kalian bisa banget ngumpulin fragmentnya ini, gampang menang dan untungnya gak jatuh. Kita ambil dulu nih power up. Power up itu kayak misalkan kita klik satu tuk. Ini kita misalkan kita jatuh nih. Set jatuh, pencet Q. Nah balik lagi ke situ. Gampang banget kan guys ya. Dengan sekedar gitu doang nih kita shortcut dikit. Nah mantap, bisa shortcut begitu. Langsung lurus aja, moga-moga aja kita bisa menang dengan first try kita tanpa power up. Kalau bisa, kalau enggak ya sudah lah guys ya. Ini koin, ya koin enggak usah lah, enggak apa-apa. Santuy aja kita lurus. Tunggu bentar, ini emang jujur ya, kayunya itu emang agak ngeselin dikit guys karena lambat banget. Tapi kalau misalkan kekencangan takutnya kalian yang kesiksa. Ya begitu, karena kalau kencang kan bisa kepental tiba-tiba. Jadi mendingan dibuat lambat dibanding dibuat kencang. Mendingan kan ya guys, slow but sure gitu guys. Mendingan santuy-santuy aja. Kita kesini ambil itu tuh fragmentnya tuh. Gampang tuh, puk, ambil lompat, lupa kita harus lompat. Nah kita kesini, tungguin kayunya. Kayunya emang gelap, ini ada power up. Jadi kalian terserah mau cepetin atau mau langsung ambil power upnya. Kalau menurut gue nih guys ya, untuk awal-awal mendingan kalian kumpulin semua power up yang kalian bisa ngeliat. Jadi misalkan ini nih, ini power up kalau misalkan nyawa kita berkurang. Ini kan nyawa kita segini nih, kita pencet 2. Tuh, nyawanya nambah. Wow, ini keren banget sih ini game. Game buatan Indonesia bisa sekeren ini ya. Gue sebenarnya nyangka sih, tapi gak secepat ini loh. Jadi bener-bener tuh mereka buatnya cepet banget. Karena emang gue tau progresnya begitu. Ini kita kemana? Oh, kita mutarin. Oke, di sini juga ada developernya ya, namanya Lilik QS nih. Lilik QS lagi main sama gua. Halo, Lilik. Nama panggilan Lilik. Halo, halo, halo. Dan ada Lilik juga dan ada juga ada ini siapa? Salah satu nih di kreditnya nih ya, si Lilik sama ada si supportnya di bagian Mona Asgaf. Halo, Asgaf. Halo. Oke, nih guys, kita lanjut aja kita ke sini lompat-lompat karena tadi tuh gue tiba-tiba diajak ngobrol jadi waktu tinggal 4 menit. Gue enggak tahu ini bakal bisa atau enggak. Dan ini tuh santai guys, simple banget nih ogame-ogamenya. Moga-moga aja kita enggak jatuh tuh. Enggak, lompat santuy, lompat santuy. Oke, kita jatuh.
Ya biasanya emang agak karma gitu sih guys. Gue selalu tuh kalau main game hobi itu kalau misalkan gue ngomong gampang itu pasti gue jatuh. Ini gua susah. Iya sih. Jadi nggak gini. Nih, ini kelihatannya tuh gampang ya. Gue ngeliat tuh gampang tapi ternyata nggak segampang kayak gue kira. Kalian harus cobain sih, nanti linknya ada di deskripsi ya guys ya kalau kalian mau main. Kita coba. Tadi gue tuh kayak panik gitu mencet checkpoint. Di mana checkpointnya? Oke, di angkasa. Kayaknya di game ini nih sisa 3 menit dan ini masih tinggi banget. Kayaknya udah gak ada harapan nih ya guys ya. Kita selanjut aja ke berikutnya aja ya. Gini guys nih, kalau misalkan itu kalian masuk di tengah-tengah tuh kayak di obinya langsung. Tapi kalau kalian masuk di awal tuh di lobinya, di obinya langsung ya. Dan di sini tuh ada lobinya nih. Ini gue gak tau nih ada apaan, mungkin gak keluar ke gue. Karena gue pakai kuota guys, sampai gue mati. Ya di sini tuh ada Hafiz dan Hafiza ya kalau nggak salah namanya ya. Nah ini lucu banget ini animasinya. Ini ada orangnya sambil tuh sambil napas. Ini dia bisa napas tapi itu perutnya kenapa kebelah kayak gitu. Nah ini juga ada keliling-keliling ini. Creepy. Iya ini kebelah-belah gitu tuh. Serem juga ya. Ini begini guys, di sini kan ada achievement nih. Di achievement kita bisa claim. Tuh lumayan dapat coins. Coinsnya itu buat apa? Sama fragment tuh, sama fragment. Fragment tuh paling guna banget, bisa jadiin Robux. Nah, di sini tuh juga ada, di sini kalian bisa exchange. Nah, pas di shop, kalian bisa kayak beli power up. Kayak misalkan kita ke sini bisa beli ini juga pet pakai diamond. Di sini juga kita bisa beli aura dan ada juga kayak po ininya nih. Power up-nya. Harganya murah banget tuh. Kita bisa langsung beli 10, 11, 12, 13. Kita bisa bisa beli 13. Wow, dengan checkpoint yang ini kita jadi kayak bisa naik langsung menang gitu loh. Dengan segampang itu. Kalian tinggal itu. Enggak, maksudnya kalau beli checkpoint terus, Lik. Oh, okay. Kalau beli checkpoint terus kan, kalau misalkan taruh checkpoint terus kan langsung auto win gitu ya. Tapi itu agak-agak ya pay to win dikit sih. Enggak sih, grind to win bukan pay to win, grind to win. Ya, tapi kan kalau berusaha. Iya, harus berusaha. Gue tantang kalian ya. Gue tantang kalian. Kalian tuh harus bisa nyelesain hobi ini dengan waktu sisa 4 menit. Kalau kalian bisa, kalian tinggal komen di bawah. Nanti gue bakal lihat kok. Yakin. Kalau misalkan artis gak baca komen, gue baca. Gue baca sumpah guys. Ya lu tahu sendiri kan ya guys. Gue tuh orangnya gabut. Kalau gak baca komen, gue ngapain lagi. Bener gak? Nah ini kita kesini nih. Ini kayunya lambat juga ya nih ya. Langsung jalan. Ya nggak kena dong itunya checkpointnya ini di sini ya. Nggak cuman belajar cepat tapi belajar sabar. Iya, belajar sabar di sini. Jadi kalau misalkan kan obi itu kayak ngebuat stres itu. Nah di sini kita obinya ngebuat kita belajar sabar guys. Semua obi tuh gitu, tapi kalau di sini tuh bener-bener yang sabarnya tuh yang positif. Nah fragment lagi kan segampang itu loh fragment. Segampang itu nih. Kalau misalkan kan fragment kan kalian lihat kan gampang dapatnya, kalian tinggal main dan kalian coba untuk dapetin Robux-nya. Dan ini tuh Robux-nya ada kayak misalkan maksimalnya total berapa tuh. Kalian nanti coba aja, kalian semoga-moga aja kalian tuh dapat Robux-nya. Langsung kita ke sini. Lanjut lurus lagi. Semoga-moga kita bisa nyampe. Wah, ada kayu. Kayu bisa. Oke, pas banget kayunya. Kita tunggu sini. Ini nah, untung aja gak kena kepala gua. Itu kalau kena udah satu jatuh, kedua sakit. Guys, nih ya, kita di sini kita pakai checkpoint. Nah, taruh checkpoint. Jadi kalau misalkan kita jatuh, kita bisa naik ke sini lagi. Enak banget ya. Ini emang gimana ya? Ini salah satu obi Roblox yang checkpointnya itu kita ini sendiri, tentuin sendiri kan. Kalau misalkan game obi lainnya, tower-tower lainnya yang gue gak mau nyebutin merek ya, kalian tau lah ya. Itu checkpointnya setiap level atau setiap apa. Kalau ini kalian bisa nyeting sendiri. Ini enak sih. Jadi kalau misalkan ada bagian yang kalian susah, itu kalian taruh checkpointnya aja. Gak usah kayak mundur-mundur lagi. Nah ini kita moga-moga tuh kita ini ada power up nih guys. Kita ambil dulu nih power upnya. Power up nyawa lagi, lumayan nih. Nah kita ambil gaspol. Langsung lanjut lagi. Oke. Moga-moga aja kita bisa. Kita menang nih. Ya lompat. Berhasil. Untung aja berhasil. Kita ke sini, kita lompat miring. Lompat terus. Oke. Dapat. Oh, ini karena kita nyawa berkurang, kita mencet 2, nambahin. Oh, mantap kan. Oke, lompat. Oke. Ini kita udah mau nggak jadi guys, gue kira udah mau selesai, kita masih jauh. Ini sebenarnya game ya, iya masih jauh banget. Ternyata nih ya, ini tuh salah satu yang ngebuat susahnya itu kalian harus konsisten bisa gitu, karena lumayan susah.
nggak usah susah, itu karena panjang banget. Kayak gimana ya, kalau bisa, kalau misalkan cuma satu stage doang mah semua hobi mah gampang, kalau satu stage doang, ini stage banyak banget dan waktunya bisa dibilang okay lah, lumayan cukup kalau buat kalian sih. Kalau buat gue sih ya itu banyak banget waktunya yang bisa sisa, ya sisa banyak banget ya, paling sisa 10 detik lah ya. Tadi jatuh ya, nggak usah ngomong itu ya. Oh iya iya, nggak usah ngomong, nggak usah ngomong, itu hanya nih, itu hanya sengaja doang, acting, sengaja acting. itu acting. Nah kita taruh checkpoint dulu di sini nih. Nah lompat ke bawah nih, kita kesini ya. Oke, hampir kena lasernya ya guys. Ya ntar kita jadi jadi gorengan. Ya, tapi enak juga sih kalau jadi gorengan sih. Jadi gorengan terus dimakan orang. Tapi gorengan murahan guys. Kita tuh nggak murahan guys. Karena kita tuh main game ini untuk lebih kaya Robux. Ya kali. Cuman harga cuma 1000 doang. Kita jadi murahan. maaf ya kalau gue receh ya. Mohon maaf ya. Ya. Jadi kita lompat-lompat sini dulu. Aduh. Hey guys, bener gak sih kalau gue ketawa tuh nular? Soal semua teman gue tuh bilang tuh ketawa gue tuh nular. Ini aja developernya aja ketawa. Ketawa lu lucu. Tuh, ketawa gue lucu tuh. Developernya aja ngomong gitu tuh. Emang gue tuh orangnya lucu-lucu gitu guys. Imut-imut lucu gitu. Untung gak denger gue. Gak denger ya? Gak denger, tapi kok bisa nyaut? Gak denger. Udah nah, sampe stage berapa? Tungguin lah. Oh, gak tahu deh ini stage berapa nih. Stage 5 gue. Nah, dikit lagi guys. Dikit lagi. Bisa lah, bisa gila. 7 menit lah, cukup lah 7 menit masih sisa. Ah, cukup banget ini mah. Buat kita, jangan 7 menit lik. 10 menit boleh gak? Aduh, kan kalau ada orang lain ya, itu mereka tuh merendah untuk meroket, gue enggak. Gue meroket untuk merendah guys, beda guys. Jadi intinya tuh gini, hashtag berani beda. Meskipun bedanya itu yang agak negatif. Aduh. Nah ini kan, kita kan karena tadi kita ini hobi belajar kesabaran. Ya, developernya jatuh. Aduh, developernya noob. Punya power up dong. Hey. Ini kita taruh power up lagi. Cetek. Nah, ke power up taruh checkpoint. Biar kalau kita jatuh kita enggak nangis ya, guys ya. Karena kita tuh emang orangnya tuh sakit hati, guys, enggak mau menangis gitu loh. Apalagi kalau kalian enggak live video ini, gue bakal menangis, guys. Tapi kalian mau ngeliat gue menangis ya? Ya kayaknya like dulu aja lah, like aja lah, mau ngeliat gue menangis atau enggak gang, like aja enggak apa-apa. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu. Sampai kalau misalkan ya, YouTube tuh sering ngebug, sering kayak unsubscribe gitu. Makanya kalian subscribe dulu sampai tombolnya tuh bukan merah lagi. Nah, kita ke sini. Ada power up lagi? Ambil lompat. Ini laser. Ya, apa suara kayak orang mau boker? Oke. Oke dah, aman, nggak kena damage, oke. Lanjut aja kita ke sini, lompat lagi, power up checkpoint lagi, enak lagi. Itu power up paling the best, power up checkpoint ya. Lurus lompat, berhasil, lompat lagi. Oke, nggak jadi. Ini gue kira gampang, ternyata mau bikin stres juga guys, karena ini udah tinggi banget. Oke. Okay. Empat udah lagi. Belum stuck lah. Ya, nge-lag. Oke, okay. Nge-stuck nih, bukan nge-lag nih. Oh, gue melihat si terakhir. Gue melihat. Lag. Gue berhasil menang. Yes. Sisa 4 menit 45 detik. Kan gue sisa 4 menit 45 detik. Gue tantang kalian pada bukan sisa 4 menit ya. Sisa 6 menit dah. Kalau kalian bisa screenshot DM gue, screenshot story tag gue, bakal gue di-post di Instagram WRIRBLX. Ini kita kalau udah menang kan kita masuk sini nih. Kita ambil koin-koin ini dan koin itu. Koin emas, siapa yang gak mau emas? Pasti tuyul-tuyul suka nih ya. Nah, kita ambil fragment. Di sini juga dapat fragment, guys. Enak banget dapat fragment. Ini ada apaan? Oh, jadi kalau misalkan kita menang nih ya, kita menang. Kita ambil koinnya dulu, jangan sampai ketinggalan satu. Masih ada enggak? Oh, enggak ada. Ini ada, kita back to lobby. Kita kembali ke lobby. Dan kita oke, kita sekarang di air ya, menjelajahi dunia.
Yuk kita menjajahi dunia, kita ada di air. Aduh. Nah, kita taruh sini. Klik. Itu pintu troll. Itu pintu troll. Ternyata ternyata itu developernya iseng juga nih ya nih. Nih si anak ngeselin ini nih. Aduh. Enggak, tapi enggak apa-apa. Kita ngalahin developernya, guys. Developer masih di sini, kita udah mendak. Aduh. Link. Malu nih yang buat malam belakangan. Iya nih, aduh. Dan kita jatuh, tapi jatuhnya sengaja kalau ini beneran. Dan ini karena kita udah menang, kita ke stage berikutnya aja atau misalkan ke ronde berikutnya aja, guys ya. Oke guys, kita udah nyampe sini, kita lompat lagi nih ya. Moga-moga aja kita bisa. Kita lupa kita nggak jalan ke situ nih. Kita ke sini. Ini ada tandanya nih. Kita harus lompat ke bawah. Wih, biar ada koin kita ambil. Gaspol terus. Moga-mogahan. Bukan moga-mogahan. Udah pasti menang kalau ini mah kita mah. Karena kita tuh orangnya pantang menyerah. Meskipun kalau kita meninggoy, pantang menyerah aja dulu udah ngomongnya ya. Biar biar moga-moga gak terjadi gitu loh. Nah, naik ke puncak gunung. Nah, kalau ini beda ya. Naik sambil stres. Game hobi emang semuanya tuh buat stres ya. Nah, lompat ke sini. Oke, berhasil. Gaspol terus. Nah, berhasil. Oke, lanjut. Lanjut lompat ke sini. Ini kita ambil dulu. Oke, lompat ke sini lagi. Lurus kita. Ini nih. Kan ada misalkan, wah ini kok tiba-tiba ada jatuh. Ini kalau misalkan warnanya itu agak krem-krem gitu, krem-krem putih itu kayak kalau kalian kelamaan tuh bakal jatuh begitu, guys. Dan di sini nih ya, gua tuh kayaknya emang udah jago main game mobi ini karena udah lama nih ya. Enggak perlu checkpoint lagi. Gitu. Oke, tapi gue meskipun enggak perlu checkpoint tetap aja stres juga main game ginian ya. Langsung kita jalan please. Jalan-jalan please. Oke, kita tunggu. Hai, bertemu lagi bersama gua Artes. Lanjutin. Moga-moga aja. Mohon banget gua bisa. Udah selesai. Please. Oke. Wah, ini awan dong. Kita jadi Son Goku. Guys, kita waktu tinggal 2 menit. Kita lompatin awan. Kita naik awan ya jadi Son Goku dari Dragon Ball. Nggak sih, bukan dari Dragon Ball doang. Emang Son Goku tuh yang monyet itu yang kera, dewa kera itu loh. Emang naik ini kan. Naik ini, awan. Tapi kalau Dragon Ball, kalau salah namanya Nimbus atau siapa ya. Itulah pokoknya gue nggak tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah sih ya. Nah, kita lompat ke sini. Berhasil lompat seperti biasa. Naik. Dapat. Take power up. Kita nge-heal dulu lah. Karena kita dapat power up, kita nge-heal. Oke. Oke, kita udah menang. Kita waktu sisa 2 menit. Untung aja. Wah, lompat. Oke, berhasil. Waktu sisa 2 menit. Kalau bisa, kita berhasil. Untung aja itu bisa lompatannya. Gue tadi ragu-ragu karena bener-bener hampir banget jatuh. Gue agak maksa sih itu. Maksa banget. Lompat-lompat lagi nih. Tuh ada batunya keren banget. Sama ada bunganya lucu banget. Lucu banget itu bunga-bunga. Ini guys. Ini buildernya keren sih. Ini buildernya tuh kalau gak salah nih ya. Kita lihat kredit. Buildernya ada namanya Obi Builder sama Norman FSX. Nah, jadi nih Obi Builder ini tuh emang namanya juga Obi Builder ya. Ya kali dia gak bisa buat Obi. Kalau gak bisa buat Obi keterlaluan. Bener gak sih? Namanya Obi Builder. Berjatuh. Oke, kita nungguin. Aduh. Itu. Kita udah mau menang. Yes. Lagi kemenangan ada di sebelah tangan. Kemenangan ada di tangan. Mantap, guys. Menang. Oke, nah. Kita koinnya, kita ambil fragmentnya sama koinnya. Ambil. Nah, mantap. Gila ini mantap banget. Parah. Langsung top track. Ambil koinnya. Dan ini developernya juga menang ya. Meskipun kita duluan, kita emang orang jago gitu. Kita duluan dia duluan sih. Gak tau lah. Yang penting kita nyampe atas. Dan nih, gue bakal ngasih tau kalian gimana caranya untuk dapetin Robux ini. Yang pertama kalian ingat, klik ini. Kalau misalkan kurang ekonnya 3.000. Dan kalau misalkan 1.000, itu kalian bakal dapet yang misalnya gift card yang $5. Dan ini cuma bisa sekali ya. Sekali
per orang. Jadi kalau misalkan kalian 1000, kalian ke 3000. Gue bakal ngasih tau kalian yang 1000 dulu nih. Exchange. Ini kalian screenshot ya. Kalian screenshot. Ini gue bakal screenshot. Nah kalau udah screenshot, kalian kirim ke Instagramnya nih. DM aja Instagramnya Hafiz Hafiza Official nih. Ini Instagramnya. Oke, jadi kalau misalkan udah dibales, kan nanti fotonya bakal kayak gitu. Dan ini tuh kode beda-beda setiap orang ya. Jadi kalian gak bisa ngambil kode gue, kalian tuh harus main gamenya. Nanti linknya ada di deskripsi, ingat. Nih kalau gue tuh kodenya ini tuk. Dan kita bakal redeem. Jeng, 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 jeng. Ya ke verification. Oke, terus apa lagi nih? Ini redeemnya ngasih ini peta. Terus ini nuklir. Please bisa. Oke tuh, your credit balance is $5 nih guys ya. Kita udah pakai $5 ini untuk dapetin untuk dapat kode ini, untuk dapetin $5. Ini $5 ini bisa dijadiin kalau salah 400-an Robux ya. Jadi kalian bisa dapat 400 Robux dengan cara main game yang kalian suka. Ini kan pasti kan game Roblox kalian suka kan, kalian tinggal mainin aja. Nah, berarti makasih semuanya. Langsung balik lagi ke artis yang dulu. Jadi kalau misalkan kalian kesini, kan kalian ngambil 1000 nih. Kalian enggak bisa ngambil yang 3000. Jadi intinya kalau kalian dapat 1000, kalian tuh antara mau langsung yang 1000 atau yang 3000 aja. Dan gua karena udah enggak sengaja yang 1000 dulu, padahal gua ada 3000 fragment, gua jadi masalah. Makanya itu kenapa kalian harus nonton sampai akhir melihat gua menderita. Nah begitu guys caranya, nanti kalian tinggal DM ke IG-nya aja dan ngasih screenshot dan nama Roblox kalian. Nah karena gue udah ngasih tau kalian, kalian dapat Robuxnya. Kalian bisa komen di bawah yang dapat siapa. Berarti video sampai situ aja. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan klik tombol belakang ini sebelum tombol subscribe juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Uri, yaitu URIRBLX. Dan subscribe juga ke channel kedua gue, yaitu Artes. Udah simpel banget, Artes, linknya ada di deskripsi. Tapi bukan, kalau kalian nge-search Artes belum keluar ya, karena itu ada YouTuber lain yang namanya Artes juga. Makanya kalian klik dulu link yang di deskripsi ya guys ya. Makasih semuanya. Dadah.